Kuala Kencana adalah sebuah kawasan kota mandiri di Timika, Papua yang penataan lingkungan sangat baik. Tak ada kabel melintang. Bus datang tepat waktu. Membayangkan sebuah kota mandiri untuk dijadikan sebagai bahan studi banding tak usah jauh-jauh ke luar negeri. Datang saja ke Kuala Kencana di Timika, Papua. Kuala Kencana adalah sebuah kawasan kota mandiri di Papua yang penataan lingkungan sangat baik. Dari hal kecil misalnya penataan kabel listrik di Kuala Kencana nyaris tak akan terlihat kabel melintang di udara, lalu pengelolaan kebersihan kota, pengaturan angkutan umum, dan pengelolaan lainnya yang menyangkut elemen kota seperti penataan kawasan pemukiman, penataan kawasan perkantoran, penataan kawasan pendidikan, dan masih banyak hal lain yang bisa dipelajari dari pengelolaan sebuah kota mandiri dari Kuala Kencana. Sebuah percontoh baik dalam pengelolaan jaringan kabel bawah tanah bisa kita bedakan dengan kota-kota besar di Indonesia. Jaringan kabel di atas seringkali merusak pemandangan saat mengambil foto gedung bersejarah atau gedung-gedung menarik lainnya karena berada di jalur pinggir jalan raya, terkadang semrawut tak karuan di depan sebuah gedung. Dari pandangan itu kita bisa melihat perbedaan yang signifikannya. Masih ada juga tata kelola taman yang ada di Kuala Kencana dapat diulas tentang keindahan alun-alun di Kuala Kencana. Alun-alun yang merupakan pusat kota terlihat lengang siang itu. Tak banyak aktivitas warga seperti berolahraga, berlari, atau sekedar jalan-jalan. Maklum hari itu bukan hari libur. Para orang tua sibuk bekerja ke kantor atau ke kawasan tambang di Tembagapura dan anak-anak masuk sekolah seperti biasa. Bis pengantar jemput yang gratis datang 1-2 kali dalam hitungan waktu yang tepat. Bis yang datang untuk mengantarkan para warga yang tinggal di Kuala Kencana untuk keluar atau ke tempat lain di Timika. 4 buah patung khas Papua menyambut di depan gerbang masuk ke kawasan Kuala Kencana. Setelah melewati pos pemeriksaan, kami melaju ke tengah, tepatnya ke pusat kota Kuala Kencana. Jalanan lebar dengan tumbuhan dan bunga di pinggir jalan. Pemisah jalan satu lajur dibuat sangat ramah mata. Enak dilihat dan menarik untuk diabadikan. Pada jarak tertentu, shelter bus dibangun. Beberapa penduduk tampak menunggu kehadiran shuttle bus. Patung dari besi khas Nyoman Nuarta berdiri megah di pusat alun-alun. Siang itu cuaca sedang mendung. Pada beberapa titik terdapat genangan sisa hujan semalam. Kami berhenti di dekat masjid besar bernama Masjid Baitur Rahim. Masjid megah di Kuala Kencana ini digunakan untuk aktivitas keagamaan pemeluk agama Islam. Di depan masjid, kolam air mancur terbentang memanjang seolah menyambut kedatangan setiap tamu atau seorang yang berkunjung ke Kuala Kencana.